Gimana kalian pada sehat semua? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada hari ini kita mau awal belajar mengenai pembelajaran matematika. Yang akan kita bahas di sini adalah bilangan pecahan. Yuk, tapi sebelumnya ibu mau cerita dulu. Ibu di rumah memiliki dua anak. Nah, ibu memiliki kue. Kue, nih kita ambil kuenya satu ya. Nih kita perhatikan, kue ibu ada berapa ini? Ada satu. Nah, ibu akan membagi kue satu, akan dibagi ke dua anak. Berarti ibu harus memotong. Sekarang ibu potong. Nah, tuh. Kuenya jadi dua kan? Nah, pertanyaannya, masing-masing anak ibu kebagian berapa? Tadi kuenya ada berapa kuenya? Satu. Nah, disumpah, kuenya ada satu. Setelah itu kuenya kita bagi dua. Kuenya satu, kita potong jadi dua. Maka menjadi dua. Abaikan aja ya, kalau gambarnya jelek. Berarti setiap anak kebagian berapa? Tadi kuenya satu, dibagi dua. Maka setiap anak menjadi kebagian 1/2 atau setengah. Nah, ini namanya bilangan pecahan. Di sini kita akan membahas mengenai bilangan pecahan. Apa sih bilangan pecahan? Mungkin kalian pernah dengar. Bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan sendiri adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Contoh tadi, contoh ibu. 1/2 artinya 1 ini adalah pembilang. Ini adalah pembilang. 2 di sini adalah penyebut. Jadi pecahan adalah angka yang memiliki pembilang dan penyebut. Ingat ya, di bagian atas disebut pembilang, di bagian bawah disebut penyebut. Nah, setelah itu kalian paham pembilang dan penyebut. Sekarang pecahan ada berapa macam? Pecahan itu ada 3 macam, yaitu pecahan biasa. Nih, pecahan biasa nih, 1/2. Ini namanya pecahan biasa. Yang kedua yaitu pecahan campuran. Artinya pecahan biasa dan campuran ya, pecahan campuran. Yang ketiga yaitu pecahan desimal. Oke, kalian sekedar mengenal aja macam-macam pecahan. Selanjutnya kita akan ganti ke materi berikutnya, yaitu penjumlahan bilangan pecahan. Tadi seperti tadi, anak ibu tadi kan ada dua, satu orang kebagian 1/2, satu lagi mendapat 1/2. Jadi berapa ini ya? Caranya, ini tadi atas namanya apa tadi? Pembilang. Berarti pembilang ditambah pembilang sama dengan ini 1/2. Penyebutnya tetap karena sama jadi 2. Kita hitung. Pembilang 1 ditambah pembilang 1 menjadi berapa? 2/2. 2 dibagi 2 kebagian berapa coba? Punya kue 2 dibagi 2 anak kebagiannya berapa? 1 kan? Balik lagi kuenya menjadi 1. Oke? Sama. Contoh, kalau kalian belum jelas contoh yang lain, contoh. Contoh berikutnya misalnya. 2/3 ditambah 4/3. Kalian lihat di sini. Tadi ibu bilang penjumlahan bilangan pecahan
yang dijumlahkan apabila penyebutnya sama. Sama kan ini tiga? Sama kan? Jadi yang kita jumlahkan yang atasnya aja. Nah itu karena ini sama, tidak usah dijumlah. Tinggal 2 ditambah 4. 2 tambah 4 berapa? 6. 6 per 3. Sudah jelas? Sudah? Kalau sudah, kita langsung ke pengurangan. Kalau ini tadi kan penjumlahan, Bu, bagaimana kalau pengurangan bilangan pecahan? Bagaimana kalau pengurangan bilangan pecahan? Kalau tadi penjumlahan, sekarang kita ke pengurangan bilangan pecahan. Sama aja. Sama aja caranya seperti penjumlahan. Sama aja ya, caranya seperti penjumlahan. Yuk, biarin waktunya lama buat menghapus. Oke, kita mulai. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Sama aja, hanya beda tanda. Contoh 3/4 dikurangi 1/4. Nah, kita hanya beda tanda sebenarnya, hanya beda tanda nih. Beda tanda doang. Bagaimana Bu cara mengerjakannya? Sama seperti penjumlahan tadi. Sama. Pembilangnya kita kurangi. Kalau tadi dijumlah, sekarang kita kurangi. 3 dikurangi 1. Nah, ini penyebutnya sama kan? Karena sama, kita tulis 1 aja. Berarti 4. 3 dikurangi 1. 2. 4. Gampang kan? Gampang awal pembelajaran kita. Kita sampai di sini aja dulu. Barangkali ada yang belum dimengerti, Ibu ulang sekali lagi untuk bagian pengurangan. Contoh yang kedua, ini contoh pertama. Sekarang contoh kedua. 8/5 dikurangi 3/5. Nah, kalian ingat sama nih penyebutnya. Tadi yang di bagian bawah penyebut kan? Penyebutnya sama, berarti cara mengerjakannya tinggal ditulis 5. Tinggal pembilangnya. Yang di atas pembilang kan kalian ingat? 8 dikurangi 3. 8 dikurangi 3 berapa? 5. 5/5 sama dengan 1. Sudah jelas? Kalau sudah jelas pembelajaran perdana kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di pembelajaran berikutnya.